Halo, balik lagi di channel YouTube kita Feng Lorides. Kali ini kami akan membahas tentang penolakan cinta paling ngenes. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, gak ada salahnya dong kalau kalian klik subscribe dulu channel kita. Terima kasih buat kalian yang udah ngeluangin waktunya untuk nonton dan klik subscribe channel ini. Setiap orang pernah merasakan patah hati, dan gak cuma cewek saja, cowok pun juga bisa nangis saat cintanya tak terbalas. Sekilas fisik cowok memang kuat, tapi urusan hati bisa bikin dia loyo seketika saat gagal cinta. Menyatakan cinta bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan, butuh persiapan mental dan momen yang tepat untuk mengungkapkan isi hati. Namun apa jadinya ketika kamu sudah mempersiapkan segalanya dengan matang untuk menyatakan cinta kepada orang yang menjadi pujaan hati kamu, namun kamu ditolak begitu saja? Pasti rasanya akan sakit sekali. Kali ini kami dari Feng Lorides akan membahas tentang penolakan cinta paling ngenes. Untuk lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai habis. Satu, melamar dengan tarian nasional. Seorang pria yang berasal dari Sichuan, Cina ini harus menahan rasa sakit hati yang mendalam setelah lamarannya ditolak oleh sang wanita pujaan hati. Dia ditolak lantaran sang wanita tak menyukai cincin lamaran yang diberikan. Sebelumnya alasan wanita menolak cinta pria yang tak disebutkan namanya ini gara-gara cincinnya tidak muat. Selain itu, wanita tahu jika cincin itu harganya tidak seperti yang dibayangkannya. Pria itu pun merasa sangat sedih atas penolakan yang dilakukan oleh kekasihnya tersebut. Padahal, untuk melakukan lamaran tersebut, sang pria sudah berkorban untuk memberikan sebuah tarian-tarian nasional di sepanjang jalan Chengdu. Namun, semua pengorbanan itu harus berakhir dengan menyedihkan. Dua, melamar di stadion. Seorang pria asal Amerika Serikat ini berniat untuk melamar kekasihnya di dalam stadion basket Universitas California Los Angeles. Lamaran yang telah didukung banyak orang dalam satu stadion itu harapannya bisa membuat kekasihnya senang dan menerima cintanya. Namun ternyata, lamaran pria itu ditolak mentah-mentah oleh kekasihnya hingga membuat semua orang di dalam stadion itu kecewa. Setelah si pria mengungkapkan isi hatinya, wanita itu menolak cintanya dan langsung pergi tanpa sepatah kata pun. 3. Melamar dengan mobil dan rumah. Sebuah momen pahit diterima seorang wanita kala tergila-gila dengan pria pujaannya. Bertemu lewat game online, wanita ini merasa nyaman kala pria tersebut sangat perhatian dalam game tersebut. Pertemanan mereka berlanjut hingga sang wanita yakin untuk melamarnya. Dengan bermodal dukungan para teman, wanita ini mengutarakan isi hatinya. Namun betapa kagetnya ketika sang pria pujaan Lee menolaknya. Lee mengatakan dia seorang yang tidak memiliki harta apapun. Wanita cantik di mabuk cinta ini langsung memberikan kunci mobil mewahnya dan sertifikat rumah untuk Lee. Merasa ini gila, Lee langsung membuangnya dan masuk ke dalam rumah tanpa peduli pada isi hati wanita malang itu. 4. Lamar pakai 99 iPhone. Seorang laki-laki asal negeri tirai bambu melakukan sebuah hal yang gila untuk mengakhiri kejombloannya. Pria muda yang diketahui bekerja sebagai seorang programmer tersebut memilih hari yang tepat untuk melamar wanita pujaannya. Uniknya, pria tersebut melakukan aksi lamaran dengan menyerahkan 99 buah iPhone 6 sebagai ganti cincin pertunangan. Dia menyusun 99 buah iPhone 6 tersebut menjadi sebuah pola berbentuk hati di sebuah tempat parkir. Sebelum akhirnya si pria mengajak wanita impiannya itu ke tengah iPhone yang dibentuk hati itu untuk mengungkapkan cintanya. Namun perjuangan sang pria ternyata tidak berakhir bahagia. Si wanita ternyata menolak pinangan dari pria tersebut, membuatnya patah hati di tengah kerumunan teman-temannya. Padahal untuk membeli 99 buah iPhone 6 di kala itu, si pria harus mengorbankan 2 tahun gajinya sebagai seorang programmer. Perkiraan dana yang telah dikeluarkan untuk aksi unik ini mencapai 1 miliar. 5. Buat lukisan dari Rubik. Seorang pria bernama Tong Awanan dari Cina ini merupakan salah satu pria yang telah berkorban demi pujaan hatinya. Dia berusaha membuat lukisan wajah perempuan yang dikagumi menggunakan 840 kotak Rubik. Namun ternyata cintanya ditolak oleh wanita pujaan hatinya. Padahal Tong menghabiskan waktu 3 hari 3 malam untuk memecahkan Rubik-Rubik itu dan membuat lukisan wajah perempuan idamannya tersebut. Lukisan yang dibuat Tong itu ternyata tak berarti apa-apa. 6. Boneka beruang. Cowok yang diketahui merupakan anak orang kaya ini berencana menyatakan cinta dengan cara yang romantis. Karena uang bukan masalah baginya, ia tak ingin acara nembak cewek ini jadi hal yang biasa. Jadi, ia memutuskan membeli boneka beruang dengan tinggi 2,5 meter seharga 10.000 yuan atau sekitar 20 juta rupiah lebih.
Di hadapan banyak mahasiswa lain di universitas tempat sang wanita belajar, ia menyatakan cintanya pada gadis tersebut. Dan apa yang terjadi? Cintanya ditolak. Gadis itu bilang, "Aku suka beruangnya, tapi aku tak suka padamu." Tentu perkataan sang wanita membuat sang cowok sangat terluka. Cowok itu pun kembali ke mobilnya bersama boneka yang ia bawa. Tujuh Lamborghini. Pria yang tak disebutkan namanya tersebut sudah mempersiapkan kejutan istimewa untuk melamar sang kekasih. Nggak tanggung-tanggung, dirinya mempersembahkan mobil mewah yaitu sebuah Lamborghini untuk meyakinkan kekasih hatinya. Nggak cuma bawa mobil Lamborghini, pria tersebut juga menyiapkan kejutan lengkap dengan baket bunga, kembang api hingga balon. Sebelumnya, sang pria sudah meminta kekasihnya untuk bertemu di pusat perbelanjaan. Sesampainya wanita itu di sana, si pria langsung berlutut di hadapannya dengan mempersembahkan bunga. Ia kemudian menanyakan kesediaan wanita itu untuk menikah dengannya. Namun perjuangan pria tersebut harus berakhir dengan kekecewaan karena sang wanita menolak lamaran yang dilakukan pria tersebut. Berikut penolakan cinta paling ngenes. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe.